Ter. Gimana sih kamu? Tidur. Mana tugas kamu yang kemarin itu? Gak selesai. Iya Bu. Belum Bu, masih belum selesai Bu. Ya, terus yang kemarinnya lagi? Mana? Yang harusnya disubmit hari ini tuh. Yang mana ya? Yang ke Pak Dirut. Mana? Gak selesai juga. Kemarin Bu lihat kamu tidur, apa main game. Sekarang tidur. Ini udah berkali-kali kamu tak ingetin gitu loh. Kamu ini masih karyawan kontrak. Jadi kalau dibilangin ini harusnya ada perbaikan kamu. Gimana sih? Iqbal, selama ini saya sudah mendidik kamu, sudah memperingatkan kamu, sudah sering menasihati kamu, tapi ternyata kamu tidak perform dan attitude kamu itu tidak ada perubahan selama ini. Jadi mohon maaf, RMI tidak bisa menerima kamu. Oh no. Apa? Kok lesu? Surat dari kantor. Surat apa ini? Duh, bener nih suratnya? Iya. Kenapa katanya? Katanya nggak perform. Tolong diurus dong, Pi. Dah, tenang. Nanti papi yang urus. Sekarang istirahat aja dulu. Nanti papi telepon ya. Oke, ya. Selamat sore dengan Ibu Ida ya. Ibu kenal saya tidak ya Bu? Perkenalkan, saya papinya Iqbal. Ada masalah apa dengan Iqbal ya Bu? Oh begitu. Wah, Ibu gak kenal siapa saya ini. Tolong dibantu ya Bu, tolong surat ini diambil kembali dan statusnya tetap sebagai pegawai. Oh gitu, wah Ibu kelihatannya nantang nih. Ibu gak kenal saya nih, nanti saya lapor, nanti saya telepon yang atasan Ibu nih, yang susah Ibu sendiri. Oke Bu, gak apa-apa, cukup, karena Ibu bicara seperti itu, nanti saya akan telepon atasan Ibu dan Ibu yang akan mendapatkan akibatnya. Terima kasih Bu, selamat sore. Susah. Ya Pak, ya. Oh maaf Pak, tidak bisa, tetap tidak bisa. Ya Pak ya, maaf ya, terima kasih. Maju tidaknya perusahaan tergantung pada SDM. Mengelola karyawan sebuah organisasi adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karyawan yang tidak memiliki integritas, tidak konsisten, dan tidak dapat dipercaya bukanlah cerminan karyawan BUMN yang selalu memegang core value akhlak.